warga Jakarta, kami sampaikan bahwa Jakarta akan menuju kota yang humanis, kota yang walkable, walkable city. Jadi sedapat mungkin perjalanan orang, perjalanan warga Jakarta bisa ditempuh dengan pejalan kaki. Kita sedang membangun LRT, MRT. Ketika dia ada di halte, di stasiun, dia harus meneruskan perjalanan. Suka atau tidak suka, kita harus berjalan kaki. Dalam kerangka itulah kita menyiapkan prasarana, fasilitas berjalan kaki yang layak, yang nyaman, yang aman bagi warga Jakarta. Jadi titik-titik prioritas penanganan pejalan kaki, ya fasilitas pejalan kaki itu di sekitar angkutan massal ya, seperti stasiun, terminal, dan pasar, tempat-tempat keramaian untuk beraktivitas. Sedapat mungkin, secepat mungkin kita akan membenahi sekitar 1.300 km jalan-jalan utama di Jakarta ini. Kalau kiri kanan 2.600 km. Dari 2.600 itu kita prioritaskan dimulai dari titik-titik stasiun, terminal, pasar, dan kawasan-kawasan keramaian, kawasan-kawasan wisata, kawasan belanja, seperti itu. Pengalaman saya sebelum trotoar dibangun seperti sekarang ini, trotoar itu banyak halangan atau rintangan-rintangannya. Satu waktu saya mau beribadah atau mau ke masjid, saya sempat jatuh di selokan atau di got-got yang ada gitu ya. Lebih baik tahun 2017 ini, alhamdulillah, trotoar udah bisa di sebagian, sudah bisa dilalui pengguna kursi roda. Ya, kita juga lebih untuk menjalankan untuk berlalu lalang di jalan raya, kita lebih nyaman lagi, lebih enak dari kemarin. Alhamdulillah dengan adanya Upin Pemandu sekarang ini sangat memudahkan teman-teman tunanetra ya, termasuk saya ini. Saya merasa nyaman karena kita ada Upin Pemandunya, ada guidingnya, dan di depannya tidak ada pohon yang menghalangi pejalan kaki tersebut. Kita para penyandang disabilitas dapat mandiri berjalan dari tempat ke tujuan yang kita inginkan dengan berjalan kaki di kota-kota yang sekarang. Kita berharap dengan tersedianya trotoar yang nyaman, yang lebar, yang juga nanti mengakomodir untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas, kita berharap nanti ke depan perjalanan kita itu kita galakkan, kita dorong dengan berjalan kaki.